batin terakhir. Sun. Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Nah, ini jam segini baru selesai, Lur. Ayo, seduluran yang ikutin salam budaya dari dulu, dari tahun yang lalu. Masih ingat ini ya, golok pertama ini. Nah, ceritanya ini agak sedikit unik. Pingin punya golok. Nah, buat sendiri, bilanya bila nemu di buah pohon bambu di kandang. Akhirnya aku amplas gerinda itu, karena kemarin itu sempat aku tajami dan cukup lumayan sepuhannya. Ini aku buat rikasu, akhirnya aku tumpulin. Nah, jadi buat seduluranku yang ingat ini, nanti aku tampilin dari golok ini ada berapa video yang udah dibuat. Inilah awal mulanya golok dari salam budaya yang ukurannya 1 jengkal 3 jari. Nih. Jadi karena gagang aslinya udah patah, nah sembarangan sih buatnya. Jadi aku masa itu kan sembarangan buatnya, yang penting ada khusus golok untuk konten atau untuk video kita. Jadi dapat ini. Jadi untuk seduluran, seperti yang kemarin aku bilang, nggak ada dalam permainan golok yang sulit, kecuali kemauan. Nah, melahirkan kemauan atau menumbuhkan kemauan di dalam pikiran, itulah yang tersulit dalam berlatih golok. Kalau pola atau cara bermainnya, buat aku nggak ada yang sulit kalau kita mau, karena mau itu yang sulit. Nah, seperti ini. Ini golok gak standar, atau bisa dibilang parang untuk ladang. Nah, karena pecah gagangnya, ini baru aku buat sesuai dengan permintaan anakku. Karena ini sekarang dipegang sama anakku. Dia mulai belajar yang SD ya, Lur ya. Dia mulai belajar, mulai mengenalkan dirinya, atau mulai kenalan lah dia dengan golok, karena ditengoknya golok ayahnya atau golok kubanya, dia bertanya. Nah, terus dia senang sama ikan glodok. Kalau seduluran tahu ikan glodok ya, ikan yang ada di pinggir pantai, biasanya pantai Sumatera banyak itu. Di pantai lain pun ada kok banyak. Yang ikannya bisa naik ke darat dulu, atau dia bisa nangkring di batang-batang kayu yang sudah mati, atau di lumpur-lumpur pasir pantai. Nanti ada orang, dia masuk lagi, nanti nongol lagi. Nah, ini dia suka ikan itu. Dia bilang ikan kok bisa di, maksudnya bernapas pakai paru gitu. Jadi kita buatkan ya, inilah mampu pulur, nggak ada ukiran, sangat polos. Dan alhamdulillah tadi ya dia lihat, iya yang mirip cuman matanya katanya, tapi nggak apa-apa, yang penting aku usahain untuk buat dia mau mengenal tradisi dan budaya leluhurnya. Itu aja, Lur. Jadi aku cuma mau bilang itu, kalau ada kemauan kan nggak ada penghalang. Nggak harus goloknya itu mahal, nggak harus goloknya itu buatan empu yang terkenal, asal di genggaman nyaman. Ini genggaman anakku, tapi aku pakai masih nyaman juga. Belum tahu besok ini aku kasih dia, masih kegedean nggak nih, masih kebesaran nggak nih genggamannya. Nah, ini tadi aku coba ya dasar. Ah, ini enak, bisa dapet ya. Hmm.
Ya semoga ini bisa dia pakai ini. Sama bisa. Nah jadi di golok ini, maksudnya dengan golok ini udah cukup banyak perjalanannya, walaupun hanya sebentar, hanya berapa bulan kemudian aku kenal sama Bang Jun, akhirnya aku punya golok tari Sija Singa yang sangat bagus, dan ini jadi golok, senjata golok latihan anakku. Sarungnya belum buat lur, nanti kalau enak besok aku buat. Dan akhirnya sekarang aku jadi senang buat, dan ini buatan kedua, gagang buatan kedua, ketiga. Pertama gagang asli ini karena nemu, yang kedua gagang untuk si Birong, dan ini buatan ketiga. Jangan dilihat hasilnya lur, kalau hasilnya sangat jelek buat aku, tapi kenyamanannya itu aku ambil saat dipegang di ujung ini. Nah di mulut gulodok ini bisa untuk jari. Jadi yang satu namanya si Birong, ini aku kasih nama gulodok. Nah, coba aku putar depan. Oh masih dapat ini. Oh ini agak sulit. Oh dapat juga. Tarelon. Depan dalam. Enak. Ya ini agak sulit. Bisa lah kalau untuk dasar belajar, semoga bisa untuk simpan sini. Nah ini dapat. Nah, oh dapat. Insyaallah anakku bisa memainkannya dan senang. Lalu ya. Oh dapat. Berawal dari golok nemu itu, makanya aku bilang tadi bisa nggak ya, kita kan bukan dari mahal murahnya dari apa yang kita punya ya lurnya, tapi kemauan. Ini pletot-pletot deh lur, karena ya gini adanya, tapi golok ini udah banyak nemenin aku dulu dari awal mula buat salam budaya. Nanti aku tampilkan kok dari bila ini dengan gagang lamanya aku ditemani ini, dan ini agak canggung buat aku karena ini terlalu kecil ujung goloknya, ujung gagangnya, tapi mudah-mudahan anakku cocok. Oh dapat. Dapat. Kalau gini kita coba dulu ya lur. Ah ini ya. Oh dapat. Baru. Oh dapat. Syukur. Insyaallah dapat anakku. Oke lur, mungkin segitu aja pesan dari aku. Tetap semangat, jaga tradisi dan budaya. Khusus untuk buat abang aku ya, Bang Apis Blade. Belajar bang, belajar buat gagang. Kali aja nanti dengan rutin membuat, insyaallah bisa. Jadi bisa untuk jadi koleksi gagang gitu aja bang. Nggak mungkin ku ganti gagang yang sudah bagus-bagus dari abang-abangku ini, nggak mungkin ku ganti. Paling ya untuk nambah-nambah koleksi lah, belajar-belajar ngukir. Dan nggak bisa kupungkiri, aku nengok channelnya Bang Awing Crab. Ya itu namanya ya. Jadi Bang Awing, mohon maaf dan aku berterima kasih karena Bang Awing, aku terinspirasi untuk belajar membuat gagang atau yang lainnya, biar konten ini terus
berkembang, Bang. Itu aja intinya. Kita orang Indonesia, jika kita mau, insya Allah kita bisa, karena kita bukan orang Belanda yang selalu mengedepankan. Nah itu ya, jadi jangan yang dibahas lah ya, karena kita bukan bangsa penjajah, kita adalah bangsa yang ramah, tutur kata, tingkah laku dan perbuatan selalu diajarkan nenek kita atau leluhur kita sampai ke ibu bapak kita tentang ramah tamah, dan insya Allah tradisi dan budaya tetap kita jaga sampai kapanpun, dimanapun. Sekalipun teknologi semakin maju dan berkembang, isu ini itu semakin tinggi, semakin banyak, tapi ingat, bukan cuma makan yang pokok, tradisi dan budaya juga kebutuhan pokok kita, menurut aku lur, karena itu hidup kita, jati diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.